Halo guys, balik lagi sama gue Jadril. Hari ini kita akan bermain lagi Mobile Legends. Dan seperti biasa, kalau kalian mau isi dapet Mobile Legends, kalian bisa isi di Unipin. Cek linknya di description, oke okay? Jadi sebelum mulai video ini, pasti kalian dari kalian nih banyak yang bertanya-tanya, "Bang, kenapa jarang upload video? Bang, video mana bang? Kenapa jarang upload video? Bang, gak ada video udah seminggu bang. Oke okay, jadi karena gue itu lagi sedikit sibuk ya guys. Sibuk mengurus warung Home Pimpa. Jadi bagi kalian yang belum follow warung Home Pimpa, silahkan follow, ada di description. Dan bukanya itu warung Home Pimpa sekitar Februari awal. Jadi bagi kalian yang nungguin, tungguin aja, bentar lagi kita bakal buka, oke okay? Dan langsung aja ke video hari ini. Jadi hari ini gue mau bereksperimen ya kan, bagaimana seorang dengan rank mythic bermain dengan account legend dan solo rank. Gila ya lu. Jadi orang yang ranknya mythic nih main pakai account legend dan main solo rank ya. Jadi ibaratkan solo rank di legend tapi yang main mythic gitu. Oke. Jadi langsung aja gue udah pakai account temen gue ya. Temen gue si Bapuk kalau kalian tahu. Jadi langsung aja ke dalam gameplaynya. Gila. Gue dibilang katanya yakin Gusion Mas WR jelek gitu. Gila. Yakin Gusion Mas WR jelek gitu, masalah masih 3 kali pertandingan. Kita balas. Yakin mas, santai aja. Saya mantan top global GS. Gila. Kita dikucilkan ya guys ya, karena win rate 3 match 33%. Tapi bukan salah mereka, karena gue jadi mereka pun gue juga ragu. 3 match 33%, siapa yang gak ragu bos. Welcome to Mobile Legends. Jadi kita pakai Gusion ya guys ya. Kita pakai Gusion di game ini dan kita lihat apakah gue bisa memenangkan match ranked ini ya. Biasanya sih kalau pakai Gusion sih kayak hampir lo ambil. Kalau pakai Gusion tuh enaknya kayak bisa mandiri gitu guys. Jadi karena ini solo rank, gue ambil Gusion biar gampang, oke. Tapi nggak tahu juga ini menang apa kagak ya. Semoga kita bisa memenangkan pertandingan ini. Oke. Langsung saja kita ke bawah. Sepertinya belum ada yang ngambil kelomang. Saudara-saudara, ada Fanny gesek-gesek. Oke, kita tungguin sini guys. Pasti ambil kelomang. Percaya gue. Nah, kan. Ngekok. Nah, lu. Waduh, salah. Aduh. Waduh, kok begini loh iPad gua. Nyalain iPad. Enggak bener-bener tadi gua arahin, kenapa jadi enggak ke arah ya? Aneh loh. Apa guys, coba. Nah, udah. Si ini masih level 3 lu Noxa ya, masih aman. Nah, kita cari level 4 dulu. Oke, kalau udah kita naik ke atas, guys. Kita naik ke atas. Kita bunuh carry-nya. Let's go. Ayo carry-nya attack. Monster attack. Masuk dong. Mantul. Oke, balik. Waduh, ditabrak. Waduh gila. Ya gue ambil kelomang nih. Ambil aja biarin. Kita gue retry guys. Biarin guys, dia mau ngambil guys. Nah. Set. Lempar. Mantul. Dapat lagi lu Noxa guys. Ambil buff guys. Oke. Cukup ini ya, main solo rank di legend ya. Cukup menyusahkan ya teman-teman ya. Cukup menyusahkan ya. Oke, kita ke atas lagi. Pokoknya gue fokus ke si carry aja guys. Karena carry-nya ini core-nya mereka gitu, MMM mereka. Nah, waduh. Wah, langsung digeprek gua. Gila. Wah, enggak ada yang tolongin lu. Wah. Ulti Blay. Telat ultinya. Ah, kena tuh. Lempar. Oke. Mantul. Ya lu ditanya enggak ulti dari tadi, gua masukin dagger baru ulti, awas ai lu. Ini ada buff dia kan. Oh, ada guys. Ambil dulu guys buff guys. Ambil dulu buff-nya ya. Mantap. Oke. Terus udah kita pulang. Ada Leomord, guys. Waduh. Sini Johet. Wah, mati Johet ya.
Waduh, udah Lunox naik nih, Lunox naik kan. Waduh, berbahaya loh. Wah, ada Minonya lagi. Gila nih, kayak mitik mainnya. Wah, dibantuin hit, thank you loh. Thank you loh. Waduh, hancur guys turret kita guys. Oke, okay. Tower bawahnya nggak dapet ya. Oke, kita tunggu di sini guys, Leon Mortar datang nih. Nahan, set. Mantul, ya kan? Mantul. Dapat lagi kill-nya, dapat lagi. Oh, Ervani. Oke, okay, kita bantuin aja, guys. Mati tuh, satu hit. Mantul. Turtle kali. Ah, mantap. Oke, okay, kita ambil buff, guys. Ambil apa namanya? Clock of Destiny. Gila, diremehkan Gusion kita loh. Winrate 33%, guys. Gila, Wizard 33%, siapa yang gak remehin? Gue juga remehin kalau gue jadi mereka. Kan dia gak tahu kenyataannya gitu. Siapa yang bermain di balik Gusion ini? Ayo. Hajar. Aduh. Dia udah gak ada flicker loh padahal. Bisa nih, set. Oke, mantap. Aduh, kuning. Tolong. Help me. Oi. Aduh, sakit loh Leo Morte loh. Aduh, sakit guys Leo Morte guys. Oke. Wah, lah kena coy. Set. Kita hajar, mantul. Sabar bos. Nah, lu ketahuan, flicker dia. Langsung flicker guys. Oke, sabar. Udah. Sabar ya, sabar dulu ya teman-teman. Oh, Fanny di bawah, kurang ajar. Wah, dapat dong dia dong. Oke, gue juga belakang ya. Sini lu. Miss Cable. Mati. Woi, satu hit. Mantul. Meninggal dia di tangan gue, nggak bisa kabur kemana-mana ya. Kamu ya. Sabar ya, kita farming dulu ya. Udah jadi clock of destiny-nya ya. Waduh, rame loh. Mereka malah perang loh. Oke, jauh head. Oke, gue dari belakang guys. Set. Oke. Sebentar, set. Wah, gak kena dia. Oke, gak jadi. Ih, Gusionku jadi cacat, kenapa ya? Udah lama gak pake Gusion loh, bener loh. Oke, kalau udah kita bikin apa? Woi. Wah, bercanda lu. Wah, nice. Dagger gua miss semua pula. Wah, ketarik. Oh, enggak lo. Aduh. Sulit ya main Gusion sekarang ya. Sabar ya guys ya. Maaf nih kalau cacat Gusionnya nih. Nah, bisa enggak guys? Gigit, lempar. Wow, dibawa terbang. Lempar. Ayo. Waduh, enggak ketarik. Oh, dia di sini nih. Make kok. Ah, enggak gua kasih recall. Lah dia diem. Hit. Lah. Lah una apa, bos? Wow, mantul, dapat. Nice. Kabar. Tunggu skill dulu, guys. Ayo, guys. Mana karinya, guys? Karinya hilang. Oh, di sini. Papa gua enggak ada ulti juga kok. Kabar. Tunggu fleeting time kita jadi biar kita bisa combo manja ya kan. Oh, karinya. Hajar, Blay. Hajar. Oke, godlike. Oh, lagi mau ambil buff Vania. Ayo, guys. Hajar, guys. Set. Dapat. Set. Oke, rame tai. Tolong. Wow. What? Sini lu. Hah? Waduh, masuk ke. Oh, mantap. Tarik. Mantul.
Mantul. Oke, double kill. Gua enggak mau end, guys. Enggak mau end. Woi, eh, ngapain dia? Eh, triple kill. Ya di end dong. Nih di end dong. Ya, ya jangan. No. Jangan end. Woi, legendary. Jangan end. Aduh. Di end enggak apa-apa. Mantul. Menang, guys. Ternyata ya, seorang berengkat mitik bermain di legend itu cukup mudah. Weh, sombong. Cukup mudah. Gila. Kita lihat kill berapa kita. 16, mati 1, assist 5. Mantap. Oke lah guys, jadi segitu dulu video gue kali ini. Jadi bagi kalian yang belum subscribe YouTube channel gue, silahkan subscribe dulu, klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa nyalain tombol notifikasi atau tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi kalau gue upload video baru. Jadi jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.